على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT dengan taufik hidayah serta inayahnya. Pada malam ini, kita pagi sama-sama berkumpul, sama-sama kita menunaikan solat isyak secara berjemaah dan sama-sama kita dapat menunaikan solat tarawih berjemaah. InsyaAllah, Alhamdulillah. Mulanya hajat tak nak pakai meja, nak berdiri tadi. Dan 20 minit tuan-tuan sekalian. Jadi kalau duduk kan takut jadi 2 jam pula. Sekalian, Alhamdulillah, insyaAllah. Tuan-tuan dalam hati Allah, Ramadan yang lepas berjalan lebih kurang 1 tahun. Jumpa kita semula malam ni malam ke-16. Tuan-tuan dalam hati Allah, mudahnya tuan-tuan dah dengar ceramah Ramadan, tazkirah Ramadan dah banyak. Tak tahu nak cerita apa lagi tentang Ramadan dengan tuan-tuan. Yang tak cerita hak tahun lepas lagi, yang tahun ni saja pun rasanya tuan-tuan dah halim dah dengan Ramadan. Rasa tak payah tazkirah, tak apa, dah cukup dengan tarawih je. Dengan amalan yang tuan-tuan dah lakukan pun dah banyak. Cuma tuan-tuan sekalian, kebetulan kita berada Ramadan yang dirancang oleh Allah SWT dengan tepat pada waktunya. Kita melalui proses sebagai hamba, dalam proses ketaatan kita pada Allah, kita mengikuti segala apa yang diturut oleh Allah SWT melalui perjalanan Ramadan. Dan hari ini kita berada pada pertengahan fasal yang kedua. Fasal kedua itu pertengahan di antara fasal yang disediakan oleh Allah. Nabi kata kita ada 3: rahmah, maghfirah dan atqu minan nar. Hari ini kita duduk pada fasal pertengahan 11 hingga ke 20. Dan pasal tengah ni kita berada di tengah-tengah. Rahmat Allah dah lepas. Daripada dulu lagi, bila mana Ramadan disyariatkan oleh Allah sampai hari ini, rahmat Allah tak pernah berkurang. Nikmat Allah tak pernah berkurangan, ganjaran Allah juga tidak pernah berkurangan. Dan kita tak perlu nak pertikai banyak mana Allah nak bagi, apakah kurangnya Allah nak bagi, tak perlu pertikai. Yang perlu kita pertikaikan pada hari ini adalah diri kita. Apakah kita termasuk daripada kalangan orang-orang yang layak untuk dapat rahmat Allah? Rahmat Allah tentu dah ada. Kita ni layak tak layak dapat? InsyaAllah tak. InsyaAllah, Alhamdulillah. InsyaAllah tak insyaAllah pun rahmat Allah dah lepas untuk Ramadan. Kita berada pada pertengahan keampunan. Maghfiratu minallah. Dah 5 hari. Agak-agak kita ada peluang ke dapat keampunan Allah ni? Agak-agak tuan-tuan sekalian, bukan suruh jawab kita ni, agak kita fikir, ada ke peluang aku dapat keampunan ni? Tuan-tuan, bulan lain, hari lain, tak ada macam hari ni. Nak dapat pintu taubat dibuka oleh Allah, kita duduk pada muntasiful lail, pertengahan malam. 3 pagi, 4 pagi kalau rajin bangun. Tapi Ramadan, bermula awal Ramadan, pintu taubat dah buka, dah awal-awal lagi. Sampai habis Ramadan. Tak cukup dengan waktu itu, Allah beri lagi ruang kepada kita, ada 10 malam di antara 30 hari ataupun 29 hari itu, 10 malam pertengahannya aku jadikan pada 10 malam itu maghfirah, dipanggilkan waktu keampunan yang khusus berikan kepada mereka yang beriman. Tak cukup dengan 10 itu, Allah jadikan ada satu malam yang dipanggil Lailatul Qadar untuk kita dapat waktu yang sangat hebat, hari yang tidak ada pada hari-hari yang lain, juga hari keampunan daripada Allah. Saya sebut tadi, waktu ni berjalan macam biasa, kita je sama ada kita layak atau tidak. Tuan-tuan dalam hati Allah, kita minta ampun dengan Allah. Nabi SAW minta ampun dengan Allah SWT untuk nak datangnya Ramadan ni. Tuan-tuan sekalian, Nabi berdoa sebelum Ramadan lagi. Tak berlaku pada bulan lain, Nabi berdoa untuk bertemu dengan mana-mana bulan. Tetapi Ramadan, Nabi berdoa 2 bulan sebelum datang Ramadan, Nabi berdoa dengan Allah, minta nak bertemu dengan Ramadan. Antaranya kerana dalam Ramadan itu ada keampunan. Tuan-tuan dalam hati Allah, Nabi kita maksum, tak ada dosa. Maksum tak dosa. Bukan nama dia maksum, nama dia Muhammad. Kita kalau ada nama maksum pun belum tentu lagi maksum. Ni Nabi ni maksum. Dia tahu dia maksum dan dia tahu dia tidak dosa. Tapi Nabi tak pernah lekang daripada mulut dia untuk bertaubat dengan Allah. Tak pernah lekang daripada mulut Nabi untuk minta ampun dengan Allah SWT. Nabi beristighfar kepada Allah pada setiap masa. Bukan tunggu Ramadan. Tetapi Nabi menunggu kedatangan Ramadan. Kedatangan Ramadan adalah waktu yang Allah Ta'ala berikan khusus untuk mereka beriman untuk minta keampunan dengan Allah. Kita yang belum tentu maksum dan belum tentu syurga. Neraka macam ya je, macam tentu pula neraka. Masih lagi tidak berusaha untuk minta ampun dengan Allah. Keampunan yang kita pohonkan, kadang-kadang kita minta, kita tak tahu dapat tak dapat. Para ulama kata, tuan-tuan sekalian,
orang yang layak untuk nak minta ampun dengan Allah ada beberapa kriteria. Pertama sekali, dia nak minta ampun dengan Allah, dia mesti ada keyakinan hati. Dia nak minta ampun dengan Allah tu, dia mesti ada keyakinan. Yakin ni maknanya i'tiqad. Dia ada pegangan hati yang kuat kepada Allah. Dia mesti yakin bahawa Allah ni saja tempat untuk dia minta ampun. Allah ni sahaja tempat untuk dia mengadu. Allah ni sahaja yang boleh mengampunkan dosa. Dia kena yakin begitu. Kalau kita minta ampun tak yakin, kita berdoa kita tak yakin. Ada orang minta dengan Tuhan tapi tak yakin boleh dengan tak boleh. Ada orang berdoa dengan Allah tapi meletakkan Allah tu macam orang biasa. Minta dengan Allah sekadar nak minta keperluan kita sahaja. Sedangkan kita bukan minta dengan orang, bukan minta dengan YB, bukan minta dengan menteri, kita minta dengan Allah. Ada orang minta duit dengan Tuhan. Allah, aku nak pakai 10,000. Eh, datang jumpa saya tuan-tuan. Ustaz, boleh ke nak minta dengan Tuhan nak pakai duit 10,000? Saya kata, kenapa? Sikit sangat minta. 10,000. Kau ingat Allah ni pengusi JKK ke 10,000 je minta? Eh, mintalah banyak sikit dengan Tuhan. Oh, dah gitu Ustaz, boleh ke minta banyak? Bolehlah. 100,000. Alah, sikitnya. Minta banyak lagi dengan Allah, lebih daripada tu. 100,000 YB boleh bagi, menteri besar boleh bagi. Allah bukan tarah menteri besar. Minta banyak lagi. Oh, boleh banyak lagi. Rupa tak erti tuan-tuan sekalian. Kau ingat dia faham tuan-tuan sekalian? Minta duit dengan Allah, Allahu Rabbi tuan-tuan. Boleh minta, boleh. Kalau itu yang kamu tahu, kamu mintalah apa dengan Allah sekali. Tapi nak mesti kena yakin dengan Allah. Ya Allah, Allah boleh bagi segala-galanya. Nabi minta dengan Allah syurga. Kita fikir syurga nak buat apa dekat dunia sekarang? Kita nampak nilai syurga tuan-tuan. Nilai syurga tuan-tuan nak bayar dengan wang ringgit, tak ada. Tuan-tuan sebut nilai apa yang ada pada wang ringgit boleh beli syurga Allah? Tak beli tuan-tuan. Kita minta pelepasan daripada neraka. Besar tuan-tuan sekalian. Kita minta rahmat Allah. Lebih besar daripada nilai duit yang ada, nilai ringgit yang ada, nilai harta yang ada di dunia. Minta dengan Allah sesuatu yang hebat. Nabi minta dengan Allah rahmat Allah. Kita nak minta rahmat Allah. Allah minta banyak tuan sekalian. Ni pergi bawa mak pergi umrah. Tulis atas kertas suruh mak berdoa. Bagi kata mak tolong doa. Mak ambil kertas tengok, mak terkejut. Banyaknya kau minta dengan Tuhan. Tak apa mak mintalah. Allah malu mak dengan Tuhan, banyak sangat minta ni. Banyak sungguh minta. Dah tadi tanya nasihat ustaz-ustaz beritahu minta banyak sikit. Minta banyak. Mak kata malu mak nak doa dengan Tuhan, banyak sangat kau minta. Tak apalah mak mintalah. Engkau lah doa sendiri, saya doa juga tapi tak berkat, mak doa berkat sikit. Suruh mak minta, mak tak nak minta. Dia kata mak, kalau dapatlah duit yang mak minta ni ada persen untuk mak. Terkejut mak. Ah, ada persen. Ah, ada persen, tak apalah mak doa sama. Mak pun doa juga sebab ada persen. Tuan-tuan subhanallah, ini realiti tuan-tuan. Hak berlaku balik bagi tahu kat saya cerita, alhamdulillah ustaz, Allah kurniakan saya. Ah, itu persen mak, persen aku tak kira lagi. Aku nak juga persen penasihat. Tuan-tuan sekalian, Allah bagi apa kita nak. Tetapi dengan syarat, kita yakin. Yakin tak kita minta dengan Allah ni dapat? Kadang-kadang Allah bagi dengan apa yang kita nak. Kadang-kadang Allah bagi dengan bentuk yang berbeza-beza. Yang paling hebat lagi, Allah Ta'ala bagi melalui perasaan dan ketenangan dalam hati kita. Ah, itu hebat tuan-tuan. Benda yang tak dapat dirasai. Nabi tak pernah minta dengan nilai. Nabi minta dengan hati. Mesti kena yakin. Dan keyakinan ni datang melalui akidah. Tuan-tuan sekalian, Allah datangkan Ramadan, Allah datangkan maghfiratu min Allah ini pada waktu bulan Ramadan, bulan puasa. Yang Allah jadikan perintah puasa ini dikaitkan dengan konsep akidah keimanan. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang beriman. Allah fardukan puasa kepada kita dikaitkan dengan orang beriman. Supaya kamu meyakini bahawa perintah Allah ini mari daripada i'tiqad. Yakin dengan Allah. Itu sebab tuan-tuan, bila mana kita berpuasa, ada lagi perkara hukum Tuhan yang kita tak buat, kita tak yakin dengan hukum Tuhan. Kamu puasa sebab apa? Sebab Allah suruh. Ya Allah suruh. Puasa kamu tak tutup aurat. Bazar Ramadan di Kuala Langat, tuan-tuan sekalian. Saya kena jaga zon saya. Saya bagi tahu pada peniaga-peniaga yang nak berniaga sebelum Ramadan, saya kata wajib tutup aurat. Dia buka kertas, tak ada dalam syarat. Saya kata syarat tu aku tambah. Tak ada dalam syarat tutup aurat. Kita tambah, ada soal apa salahnya? Kan? Zon kita, kawasan kita, kita berkuasa. Belagaklah sikit. Syarat tambah, tutup aurat.
Masa nak masuk puasa, saya buat poster kecil, saya suruh SU tampalkan dua kain rentang kecil, tak kecil lah, besar, dua kain dua tu, kiri dengan kanan, jalan masuk sana dengan jalan masuk sini. Tulis. Tulis apa kat situ? Jangan membeli di gerai yang penjualnya tidak menutup aurat. Oh, berdering telefon, berasap tuan-tuan sekalian. Kata ustaz nak tutup rezeki orang ke? Oh, marah tuan-tuan sekalian. Saya kata saya bukan nak tutup, saya jalankan amanah Allah pada saya. Kalau nak bagi orang beli, pakai tudung, saya kata. Ah, tak apa, kami boleh pakai. Lepas ni kami buka balik raya nanti. Kata lepas raya kau suka kau lah nak buka tudung, buka baju, kau punya pasal. Sekarang ni kan tutup aurat dulu. Kamu mengambil kesempatan Ramadan sebagai bulan rezeki untuk dapat rezeki daripada manusia melalui Ramadan, tapi kamu tak ikut perintah Allah. Oh, tengok baru ni tuan-tuan semua pakai tudung. Ah, bagus juga. Takut tak laku tuan-tuan. Takut tak laku semua pakai tudung tuan-tuan sekarang menjual. Nampak lawa pula, tak kenal dah mana tak pakai tudung tuan-tuan sekalian. Hebat tuan-tuan sekalian. Ni waktu kita buat, kita buatlah. Nak cerita tuan-tuan sekalian, kadang-kadang kamu berpuasa, kamu nak ambil kesempatan tentang puasa yang ada, tapi kamu tidak melambil. Puasa itu satu datang daripada i'tiqad, pegangan, yakin bahawa apa yang kamu buat ni daripada Allah. Berapa puluh tahun dah kita puasa tuan-tuan sekalian, sama macam tu je. Tak habis-habis. Sebab apa? Sebab kita tak faham. Yang pertama. Yang kedua tuan-tuan sekalian, mesti datang daripada keikhlasan hati. Orang nak bertaubat, nak berdoa, nak dapat keampunan daripada Allah, hati mesti ikhlas. Islam ajar tuan-tuan sekalian, agama yang Allah Ta'ala datangkan kepada kita melalui segala ajaran yang ada, walaupun rukun Islam tu berbeza dengan rukun iman, tetapi perbahasan rukun Islam dimulakan dengan konsep syahadah, satu keyakinan kepada Allah. Baru datang lakunya ibadah. Ibadah yang kita nak buat semua tuan-tuan, hajinya, solatnya, puasanya, zakatnya, semua datang melalui proses hati. Konsep ikhlas kita dengan Allah dalam kita melakukan sesuatu. Sebab Islam ni datang tuan-tuan sekalian, dia bukan datang dalam bentuk hanya sekadar amalan, tetapi dia membahaskan kepada kita amalan yang betul. Kita tengok bagaimana Syekh Abdullah Al-Khatib sebut, al-Islam wa huwa al-aqidatu sadiq wal ibadatu sahih. Islam tu bukan datang dengan rukun tu saja, tapi Islam tu datang, disebut oleh Syekh Abdullah Al-Khatib kata, al-aqidatu sadiq, datang dengan bentuk akidah yang sebenar. Walaupun Islam, amalan-amal Islam, semayang, puasa, zakat, tapi dia melalui proses akidah. Kamu semayang, kamu zakat, kamu puasa sebab apa? Kerana Allah. Kerana Allah itu, ia akan mendatangkan konsep akidah dalam diri kita. Al-ibadah itu sahih. Mesti kamu lakukan ibadah dalam keadaan ibadah yang sebenar. Melalui ilmu dan kefahaman yang sebenar, yang kamu kena tahu. Bahawa apa yang kamu buat ni mesti datang kerana Allah. Bila kita lakukan bukan kerana Allah, bila kita lakukan bukan kerana memahami hukum Tuhan, maka lakulah benda dalam keadaan kerana Ramadan. Terawih kerana Ramadan, sedekah kerana Ramadan. Itu yang tak habis-habis benda sama. Sebelum Ramadan tuan-tuan sekalian, orang Melayu mesti ada ceramah di ambang Ramadan. Tahun ni 5 kali aku pergi ceramah ambang Ramadan. 3 kali ceramah, 2 kali forum. Satu forum tu dia bagi tahu awal dah, ustaz kita buat satu round saja. Round kedua soal jawab. Saya bagi tahu boleh dengan syarat. Saya nak tak benarkan satu soalan. Soalan lain tak apa, satu soalan ni saya benarkan. Soalan apa ustaz? Saya tak nak lagi dengar ada soalan minta saya terangkan tentang perbezaan terawih 8 dengan 20. Saya tak nak. Yang lain tak bertanya. Okey, setuju, setuju. Bagi mikrofon seorang. Bagi mikrofon. Assalamualaikum ustaz. Sebenarnya saya nak tanya yang tadilah. Nak tanya juga tuan sekalian. Nak tampar muka tu. Tak ada kerja lain. Dah 20 tahun dah sembahyang. Masih nak tanya benda tu juga. Tak ada ke soalan lain saya tanya 8-20. Kau tanya dia buat berapa tak tahu nak jawab tu. Masih ada lagi nak tanya benda sama. Allahu Akbar. Nek nak marah tu tadi buatnya. Penceramah ahli panel nak marah. Tak boleh jadi juga. Jadi saya kata tak apalah. Ni soalan pertama dan terakhir dalam hidup aku ni. Sama ada yang tanya pergi dulu ataupun aku pergi dulu. Dua tu je saya kata. Boleh tanya. Dia kata ustaz, di antara terawih 8 ada tazkirah, 20 tak ada tazkirah, mana lebih baik? Oh, tu je nak tanya tuan-tuan sekalian. Saya kata yang lebih baik 20 ada tazkirah. Senyap waktu kan tanya. Dia kata tak masuk dalam pilihan jawapan, kata dia. Dan saya kata kalau nak minta lebih baik, tu yang lebih baik. 20 tak ada tazkirah pun tak berapa baik. Baik tapi tak berapa baik. 8 ada tazkirah pun tak berapa baik. Yang paling baik 20 ada tazkirah. Tapi kalau nak ambil perbandingan di antara 8 ada tazkirah dengan 20 tak ada tazkirah, 2 tu yang paling baik adalah 8 ada tazkirah. Tu paling baik. Sebab amalan dalam bulan Ramadan, Allah tingkatkan gandaan dalam setiap amalan. Yang sunat pahalanya seperti wajib. Yang wajib pahalanya seperti 70 hingga 7,000 kali ganda. Kalau buat 20 sunat saja. Tak jadi apa, sunatlah berapa kali sekalipun. Sunat je lah hukum dia. 20, 8 Nabi buat, 20 Umar buat.
30 Umar Abdul Aziz buat, tapi tak masuk dalam perbincangan 30. Tak cerita 70 lagi ulama sufi buat. Kalau di sebelah Yaman, belah-belah ahli sufi Yaman, 70 rakaat. Tuan-tuan sekalian, saya pernah pergi satu masjid tentang kita berjalan di Yaman, tuan-tuan sekalian, 70 rakaat. Saya pergi tengok je lah, tak pergi buat, tuan-tuan sekalian. Aku minta larat, tuan-tuan sekalian, 70. Demang ke pialu, kalau korang tinggal imam saja je, tuan-tuan sekalian. Itu pun tengok keadaan allowance. Kalau tidak pun jalan, minta maaf, tak cukup. 70 rakaat, tuan-tuan. Ini dia sibuk buat 20 dengan 8. Paling baik buat 8 ada tazkirah, biar dapat kedua-duanya sekali. Yang sunat kita dapat dalam bulan Ramadan, yang wajib pun kita dapat. Sebab tidak pernah ada satu ayat, satu hukum daripada hadis Nabi, kata ulama ataupun Quran, yang mengatakan bentuk majlis ilmu apa nama sekalipun hukum dia sunat. Saya tak pernah jumpa. Kalau tuan-tuan ada jumpa, boleh bagi tahu. Kalau ada jumpa, kau rasa confirm tak jumpa? Tak jumpa tuan-tuan? Tak ada lagi. Tarawih tak sunat, maka hak tu paling baik. Dia kata masalahnya ustaz ni lah, kata dia, kita orang sekarang ni berbeza-beza pendapat. Sebab tuan-tuan sekalian, saya pergi tazkirah Ramadan, Ramadan kedua, dapat SMS, ustaz malam ni tolong belasah sikit geng 8 ni. Fulama WhatsApp dekat aku. Kita pun terkejut. Saya pun tanya, awak ni geng berapa? Saya geng 20, kata dia. Dah rupa geng mamak 606, tuan-tuan sekalian. Boleh suruh belasah, kita pula jadi satu kerja nak belasah geng 8. Yang suruh geng 20, kata wah, ada geng pula dah. Sampai termenung sebikit, aku ni nak masuk geng mana, sedap sikit ni, tuan-tuan. Saya kata apa sebab marah sangat geng 8 ni, sampai teruk macam ni ni. Yang ke 20 ni marah sangat, siapa geng 8? Dia kata masalah geng 8 ni, dia tak ingat orang sat. Dia habis 8 dia balik, dia belasah morek sampai habis licin, kata dia. Kami yang 20 ni tak khusyuk semayang, apa lagi tinggal kat kami, kata dia. Rupa mikir tamoran, geng 8 pun melampau sangat. Tinggallah sikit geng 20, kesian geng 20. Tapi malam ni tak apa, kita satu geng malam ni, geng 8 semua. Selamat tuan-tuan dan puan-puan. Bila mana al-ibadatu sahih, ibadah yang sebenar tidak datang daripada ilmu. Macam mana kita nak dapat rahmat Allah, keampunan Allah melalui doa dan istighfar kita? Nak minta taubat dengan Allah, bila mana kita tidak ada keikhlasan dalam hati kita? Maka kena pupuk keikhlasan dalam jiwa kita, supaya waktu pengampunan yang Allah berikan kepada kita dengan ruang yang ada, kita dapat sungguh-sungguh. Yang ketiga tuan-tuan sekalian, telah kita buat pengampunan, kita dapat daripada keyakinan kita dengan Allah keampunan. Yang ketiga, mesti kena ada kesungguhan. Berdoa mesti bersungguh. Bersungguh bukan sampai menjerit, bukan sampai berdiri, tidak. Mana bersungguh, minta tu bersungguh-sungguh dengan Allah. Nabi berdoa sampai angkat tangan, Nabi berdoa dalam keadaan menangis, Nabi berdoa minta dengan Allah sesuatu yang bersungguh-sungguh. Kita bukan kata nak doa, tukang amin pun tak bersungguh. Tukang amin, tukang doa kompon dah tuan-tuan sekalian kat depan, alhamdulillah. Yang amin pun tak bersungguh. Tiga kali je, kali keempat tak bunyi dah amin dia. Marah pula tu imam, doa apa panjang sangat ni. Amin saja pun tak bersungguh, mana kena bersungguh. Tuan-tuan sekalian, bila tak dapat sesuatu, kita rasa marah dengan Tuhan. Ustaz, saya banyak kali dah minta dengan Allah, tak dapat-dapat pun. Kata Ramadan ni bulan rezeki, bulan taubat. Memanglah, saya sebut tadi, Ramadan memang bulan taubat, bulan maghfirah, bulan keampunan. Allah sedia sama. Persoalannya, kita layak ke menerima waktu yang Allah beri? Layak ke kita mendapat keampunan? Layak ke kita mendapat rahmat? Persoalan tu yang perlu kita tanamkan diri kita, bagaimana kita nak mencukupi syarat bahawa kita termasuk daripada kalangan hamba yang layak untuk menerima kenikmatan yang Allah Ta'ala sediakan kepada kita. InsyaAllah, mudah-mudahan saya, tuan-tuan dan kita semua termasuk dalam golongan orang-orang yang insyaAllah diberi keampunan Allah bila mana kita melalui syarat-syarat penting, syarat-syarat yang diperlukan untuk seseorang itu mendapat rahmat Allah dan keampunan daripada Allah, bila mana kita menyiapkan diri kita untuk kita menerima segala apa yang Allah Ta'ala sediakan khusus untuk orang-orang beriman. Cukup sekadar itu tuan-tuan sekalian. Mudah-mudahan perjumpaan kita rahmati Allah, dan kita semua akan digolongkan oleh Allah Ta'ala dalam golongan orang-orang yang bertakwa bila mana kita melalui proses Ramadan, melalui keimanan, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. InsyaAllah, selamat meneruskan ibadah puasa, dan saya tak jumpa dah tuan-tuan lepas pada ini, insyaAllah. Selamat menyambut hari raya dengan baik. Mudah-mudahan Allah Ta'ala temu kita sekali lagi pada akan datang, ataupun Allah temu kita di syurga Allah SWT, insyaAllah. Yang baik semua daripada Allah, yang kembali kelemahan fan saya. Sebelum akhir, macam biasa tuan-tuan sekalian, saya nampak dah kutip demah. Ada dah round tadi, tapi saya nampak lagi tadi ada bagi sikit je, ada lagi simpan dalam poket tu. Tuan-tuan sekalian, macam biasa, derma untuk pembangunan tahfiz saya. Dalam jasa tuan-tuan, saya minta teruskan, lepas ni tuan-tuan sekalian, bagi yang mereka nak buat jihad untuk derma pembangunan tahfiz saya, boleh teruskan untuk sumbangan selepas daripada witir nanti. Wallahu a'lam bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.